اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا بالصحة والعافية. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا زيارتك المسجد الحرم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنين بعد سنين سنة بعد سنة بالصحة والعافية. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. شلفات إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تتوى يمليا. Kita bersyukur pada Allah yang masih lagi beri peluang kesihatan, walaupun sehari dua ni cuaca hujan. Mudah-mudahan dengan hujan ini Allah bagi rahmat pada kita. Mudah-mudahan dengan hujan ini Allah kabul segala hajat kita. Mudah-mudahan dengan hujan ini Allah sembuh segala penyakit dan Allah buang segala bala bencana masalah yang ada pada diri kita, mak ayah kita, keluarga kita dan semua umat insya-Allah di dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah sehari dua baru ni kita mengadakan program di pondok kita yang mulia ini, dihadiri oleh semua guru-guru, kebanyakannya ulama-ulama di negeri kita Kelantan, yang kita katakan boleh jadi guru-guru yang hadir itu kebanyakannya guru-guru yang menjadi masyhur di YouTube, di TikTok, di Facebook. Yang sehari dua ni ada isu yang orang sengaja menjadikan isu, tetua yang mulia. Pagi yang mulia ni di live ini, sehari dua ni ada dua orang nama ni kita nak sebut jelah ni, tetua yang mulia. Pagi yang mulia ini nama yang pertama yang jarang nama sebut ni tuan-tuan, tapi oleh kerana nampak gedebel sangat, dia kita buat pembincangan. Kita akan pergi sebuah kereta mengadak dia kali dia gedebel sangat. Kita akan bawa tutup guru pondok kau alim-alim. Kita akan pergi mengadak buat air sepanjang insyaAllah. Kita akan pergi mengadak Ustaz Azhar Idrus. Kita akan mengadak tutup guru alim-alim. Kita akan mengadak dua orang ni alim setara mana demo. Yang pertama Dr. Ruzaimi, yang pertama tuan-tuan. Yang kedua Mufti Perlis ni, hodok kuat dalam YouTube, dalam Facebook, dikerak Ustaz Muhaizat Kecik, dikerak. Dan ada sebahagian tu kata, dah kita cerita kemboja tengok Nabi ya Qazah, dia tak percaya. Kita nak pergi tanya demo. Demo kenal ke dok Nabi? Demo kenal secara mana Rasul? Demo mengaji banyak mana bukti kita? Dan kita tidak takut tuan-tuan, kita orang tok guru ni secara mana dia mau alim ulama. Cuba dia mau rakyat mari insya-Allah tuan-tuan. Dan kita akan pakat lagi sebuah kereta pergi ngadap rumah dia tuan-tuan yang mulia. Dan kalau dia nak buat pembincangan satu dunia pun dia panggil ulama, kita tetap hadir dalam majlis tu tuan-tuan yang mulia. Ni kita nak beritahu dalam live ni tuan-tuan yang mulia. Nah, jadi dia petikah hak orang banyak. Hak kita secara mana yang kita nak petikah hak orang? Dan kita mengajar ni kita tak pernah petikah hak orang tuan-tuan yang mulia. Hak demo nak rakyat ikut gi hak demo. Tapi apa demo petikah hak orang?
Nah, jadi setiap hari ditubik setengah tu ada geruk nah. Nak nanti kerak mana Ustaz Muhaizat kecek, nak nanti ambil mana tugu kitab kecek, dia nak buat isu, nak buat jadi Wahabi, nak buat jadi geger. Ni tidak Wahabi, Wahabi orang panggil. Ni tuan-tuan yang jadi masalah. Bila kita mengaji tak faham, bila kita ada hati yang rosak, yang inilah yang disebut oleh Imamul Ghazali dalam kitab beliau, di akhir zaman fitnah yang paling Nabi takut ialah al-ulama usuk, ulama yang jahat. Tuan-tuan yang mulia, semalam Habib Ali Zainal Abidin, dan insyaAllah dalam masa terdekat kot kita nak ngadap beliau, dia beritahu perkara yang paling bahaya di akhir zaman bukan orang jahil, perkara orang paling bahaya bukan orang-orang yang tak tahu apa, tapi penyakit yang paling bahaya ialah berpucuk daripada ulama-ulama yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Puak ni, puak wababi ni hodok menyesat orang ramah, orang royak lagu lain terpahal lagu lain. Ni dua ekor ni hok sesak ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mampu cepat dua ekor ni, insyaAllah. Semalam kita doa tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbin ma'kul. Bagaimana Abrahah pergi peracur Kaabah, Allah peracur orang ni pun, mana-mana orang ni nak peracur Islam, Allah mampu atas dunia ni tuan-tuan yang mulia. Ataupun sebalik tu, Allah tukar wih hidayah, insyaAllah. Dua jalan, tak peracur, tak mampu, Allah wih hidayah. Dia kali dia nak panggil nak jumpa, kita tak takut bila masa dia nak jumpa. Kita mana nak suruh bawa, kita bawa pergi. Selagi tak apa, odal lagi mari bawa pergi, kita pergi. Muka surat mana dia nak suruh buka, kita kecek baca, mari. Quran mana nak suruh buka 37 ayat mana kita buka, mari. Nama mengaji hadis berapa juta hadis apa, buka kitab mana, Bukhari, Muslim, nama nak suruh buka, kita buka baca, mari tengok. Ini perkara-perkara yang jadi masalah di akhir zaman. Okey, kecek sikit, ada lah mula. Mula hujung munuh ya. Batu guru kita mulia Habib Umar bin Hafiz, dia kata kita dengan orang kita jangan cara masalah orang. Kita royak orang kita. Orang ni royak berapa dia tak faham dah. Royak berapa dia tak sepakat dah. Bapa, terus tutup pintu hati dia. Dia terus tutup pintu hati meroyak gajah rimah pun dia tak faham berapa. Sepupu ni, wababi ni. Tuan-tuan yang mulia. Kita tak ajar royak lagu ni ni. Tapi oleh kerana kita tengok doa lalu, habis geruk, habis Facebook, habis TikTok, dia masuk Ustaz Muhaizat ni begini. Pasti dia royak begini. Hok royak bukan hok jahil. Alih wababi sat ni. Ni tuan-tuan. Bunyi comel channel suara sunnah. Sunnah korokmu. Sunnah dia tidak kayak kata huduh kau. Mana ada nabi kata huduh kau kan? Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nak sepenuh akhlak. Ni akhlak mari dua nak ajar lagu ni. Siapa dia ajar akhlak lagu ni? Mengaji akhlak dua nak. Matu ulama tarikh ta'adab. Adab dulu baru ilmu. Nikah ilmu dulu baru adab ni punah jannah habis ni. Itu dia mana? Ini perkara kan kata minta sebar hotline kita ni, biar jadi geger sekali. Bagaimana nak panggil mana? Mufti panggil, mari. Mufti beli nak panggil, panggil mari. Wazaimi nak panggil. Dia kata suhur mengaji PhD nak bagi hadir. Ikut mu PhD. Aku zik pun tak apa. Jahil aku tak ada apa hadir sahabat. Mu ya, mu sore yang ingat hadir 100,000. Orang lain so pun tak ingat hadir. Tak apalah, kok mu. Ha, itu dia mana. Ini perkara-perkara yang perlu kita kena yakin dalam diri kita. Kerana ilmu yang kita rayak ni, kita tanggungjawab depan Allah akhirat. Bukan main-main tuan-tuan. Mana boleh orang kecek saja. Mesti ada hujah. Hujah tu berpandu pada ilmu yang tuan masing-masing. Dia tak boleh serupa. Orang ni banyak ni. Tuan-tuan yang mulia. Itu saja. Kita nak mengaji pagi ni, saya mengaji banyak apa. Ada dua ni. Kita sebut sekali lagi. Biar ke. Pertama Rozaimi. Ni kita tak aja sebut ni. Tu eh. Nah, pakai spek ni biar tu buta mata. Tak apa dia tak payah sangat. Kok dua tu mufti ni, mufti dah mufta tak buta beli orang okay, tak tahu. Ni dua. Tu yang mulia. Anda berasa kita pandai berasal. Jangan kita munuh orang, dah kita sekat kita sudah. Ini perkara-perkara yang perlu kita kena ambil perhatian. Nah, ada lagi hot cycle lagi kata tu ada tangan lah.
Tuhan ni duduk pun kita macam-macam kargo. Ia berlaku yang menyebabkan punuh ni tuan-tuan di akhir zaman. Ha, tu dia makna. Jadi benda-benda macam ni nah, kita tak boleh biarkan merebak yang menyebabkan orang jadi pening, tak tahu nak mengaji kok mana. Inilah yang disebut oleh Tok Guru kita Abu Aswad malam baru ni, bahawa manusia akhir zaman ni seperti iman dalam mulut botol air, tubik bila-bila masa. Dengan sebabnya ada orang yang munuh, tuan-tuan yang mulia. Wali ayazubillah, kita minta Allah jauh daripada perkara hok munuh ni pada diri kita, keluarga kita, mak ayah kita, tuan-tuan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Pahok tukar komen ni pula, hok bukan hok ti hok bengong saja. Hok komen ini nanti nak tengok orang hok uduh orang. Dia tak nampak uduh dia tu. Nabi sebut siapa dia yang duk sebar, duk tik, duk taik hok uduh orang dunia. Allah buka uduh dia di akhirat sekali lagi. Ini perkara-perkara yang perlu kita kena tahu. Tuan-tuan yang mulia, hidup dunia ni ada batasan. Bukan hidup sekadar hidup ya dak. Hidup kita ni liya'budud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah buat kita ialah suruh jadi hamba Allah. Ke jadi hamba syaitan dak. Ke jadi hamba orang dak. Bukan jadi hamba Facebook dak. Bukan jadi hamba TikTok dak. Bukan jadi hamba grup WhatsApp dan sebagainya, tetapi nak jadi hamba Allah. Ya perlu kita jawab depan Allah sekali lagi di akhirat. Jadi sekadar tu, mudah-mudahan video kita hok pendek ni supaya media apa nak kita buat sebar habis, we jadi nah viral sekali lebih pada viral hok sehari dua ni tuan-tuan yang mulia. Ni perkara yang perlu kita kena ambil parti ya, supaya insya-Allah mudah-mudahan dia jadi tak buat dah perkara ni setelah dia tengok video kita ni insya-Allah. Jadi sekadar itu pengajian pagi ni, mudah-mudahan pengajian pagi ni menjadi aktibar untuk kita. Nah, supaya kita jangan duk tunggu perkara-perkara hok munuh dalam YouTube, Facebook banyak benar sehari dua ni tuan-tuan. Nak munuh tutup guru kita, nak munuh ulama-ulama kita. Ya orang royak lagu lain mupeh lagu lain. Supaya dulu lah aku royak ulama Nabi. Dia pergi kata tu ni aziz Nabi pula dah. Mujur dia tak pergi kerak Tok Guru. Tok Guru mari semalam. Nah, Tok Guru Ustaz Khairi kata pondok ustaz budak ni melekat pun ada. Amal pun kerak. Ha? Dia tak faham. Melekat ni tak tepat mana-mana. Rumahmu pun ada melekat. Kau rumahmu setel yang ada. Ini perkara-perkara yang orang jadi tak faham apa yang diberitahu oleh tutup guru kita. Yang menyebabkan dia nak buat isu, dia nak tita tengok mana. Oh bodoh banyak lah. Tidak, tidak bodoh sikit ya. Dua ekor ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya dunya wal ukhra. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wal ujub wa lisanina minal kadhib wal khiyana. Ya Allah, cuci hati kami, jangan ada al bughdhu wal hasad, jangan ada sifat dekir khianat pada orang ya Allah. Tapi ya Allah, jikalau agamamu orang main, ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Jikalau agamamu orang munuh, ya Allah, hancurkan dia ya Allah. Jikalau kamu tak beracun, menyebabkan punuh lagi orang lain ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah pada kami dan semua kaum. Jangan azabkan kami tak tahu, tak reti ya Allah. Kecuali kamu bimbing kami ya Allah. Kecuali kamu beri taufik pada kami ya Allah. Kecuali kamu beri hidayah pada kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan madrasah kami. Selamatkan guru-guru kami, anak-anak pelajar kami. Lindung kami semua daripada segala fitnah, segala bala bencana, azabmu di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbim fanfana ya Allah,
بهم ودين الحسنى بحرمتهم ربي فانفع كتيم ودين الحسنى مانتيم ربي فانفعنا يا الله كانتيم ودين الحسنى بحرمتهم ومدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن في الدنيا والآخرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيما ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا منا إنك أنت التواب الرحيم مولانا كريم دعو بها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم مني يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله.